Ininya dia. Hah? Gue gak tahu. Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya gak bobo. Ntar kalau gak mau digigit hantu bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Coba kalau nggak pakai golok lu tuh. Ya ngapain lu mundur? Ya lu ngapain lu mundur ya? Lu lawan tuh sendiri orang pakai golok. Ngapain lu mundur ya? Ini yang ini. Ngapain lu mundur? Ini apa nih ini? Satu nih. Lu kalau nggak pakai kayak gitu, lu. Ya lu ngapain lu mundur? Lu ngapain lu mundur? Udah niat ini. Udah niat banget ini orang. Udah kayak gini kan. Lagi main-main diganggu. Masa dia nyalip kita ya. Bawa yang gituan. Itu mau main. Udah punya lahan, lu yang punya lahan tuh. Lahan gua malu sama sini. Yuk sini. Dikuburin, lu enteng banget tuh mulut. Itu mulut apa panci anjay? Enteng banget. Enteng ini mulut itu harus di ini direbus. Oh, kayak gini tangan lu, yang tangan lu yang kiri di sana, tangan lu kanan di sana lagi. Gurunya kepala lu gua buang. Enggak mempan anjay kayak gitu mah gua buang mah. Lu aja yang songong, kayak so iya banget. Padahal gak ada apa-apanya. Lagi main-main apa? Main-main, emang main lu suka apa sih? Hah? Lu suka main apa sih? Kayak nama anjing. Kayak anjing mau kabur. Dogi gitu. Nih. Kenapa ya? Emang iya, biar enak kan langsung dikubur di sini, kalau di tempat tepi. Nama anjing sih. Preman ketakut di tempat apa? Ini preman, ini preman hutan. Kayaknya yang sepi. Lu anjing, tempat ramai lu mau nyari muka. Lu banyak yang nyari muka. Lu yang nyari muka, makanya gua bawa ke sini yang sepi. Muka lu rata nih, makanya harus cari. Datar anjing rupanya. Kau malu anjing. Lu ngapain sebenarnya? Oh, sini. Tanya kayak gitu. Kita sini mau ngapain itu sakit kita. Orang enggak ada kerjaan dong. Ini enggak ada kerjaan lu jangan. Ya udah kita cabut aja. Pas dia dia ngobrol dia aduh. Takut ya kalau sama gua di kecilnya. Tapi dia juga harus susah ini. Terus cari setelah dulu. Sama dia bobo sama ini. Sini lo. Ya. Ya. Hahaha. Bantu makin golok. Hahaha. 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 Gak tau kalau udah kayak gini mah nggak ada ampun. Hahaha. Hahaha. Mau golok kok yang mundur aja ngemak. Tapi dia gak bakal berani. Soalnya ular aja pakai ini mati apalagi orang. Oh, tuh. Jadi pendek kan jadi. Masak. Lu mau itu makan gua gitu sih. Ya sini lah ini sama gua. Sama apa ya? Sini. Itu udah pendek kok ngapain sih? Ngapain sih? Kedatangan. Kedatangan berdarah mampus. Mampus. Nah, ini satu lagi. Kocar kacir. Noh, temen lu noh.
bantuin. Tangannya langsung berdarah, berdarah tuh kena kayak gini kan. Mampus. Dibuat apa cara kasir? Ini cepet mana ya? Ini lu ngomong. Istri gua dibawa kemana? Nah, diumpetin di mana? Mana gua tahu aja ngapain? Harus bersihin mobil. Stop. Cepet mana istri gua? Terus kasih tahu informasi ke kita. Tahu apa? Kita. Hah? Kita. Iya, orang ini ular aja mati. Oh, ini. Lempar. Kalau sini, kalau sini tangan kosong kalau kayak gitu kan. Iya. Sini. 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 Kalahkan turu kan kata gue gitu. Ini satu lagi nih. Enggak, temen lu udah kalah. Temen lu udah kalah. Kira tanyain isi lu aja, fokus ke istri lu. Di mana isi temen gua, ha? Gua di mana? Lu mana gua matiin ini. Ngomong sepuluh. Iya. Di mana? Ada di mana? Di mana? Ada di isi gua. Markas mana? Ada di markas. Markas mana isi gua? Mau dibawa ke. Ayo, Pak. Mau dibawa aja, berhenti dulu sebentar. Gua mau ngomong. Di mana? Mau dibawa ke Jepang jam nanti jam 4 bentar lagi. Yang benar lu anjing, di mana? Diam ya. Hah? Di markas. Ayo, markas sana. Markas gua. Jam 4 mau dibawa ke Jepang. Ayo, kering udah kering. Udah dapat informasi, ayo. Ayo cepat cepat tinggalin. Mau dibawa ke Jepang katanya. Markas lu, apa jangan-jangan apa? Mereka tuh memperlambat gua kali ya. Lah. Hah? Iya, benar ya. Ayo. Memperlambat gua kali. Oke. Ke sana ayo. Ayo harus cari istrinya si Reja guys, kita guys. Harus cepat, aduh. Harus tahu informasi buat kita nemuin istrinya, tadi katanya diculik mau di bawa ke Jepang, anjay gila. Dari sini jauh lagi ke tempat markasnya itu. Apalagi ini urusannya nyawa, guys. Aduh, astagfirullah. Itu mau dibawa ke Jepang sama bayinya ya, Kak? Soalnya bayinya juga katanya dibawa, enggak ada. Bayinya si Reja, masa iya sih? Mantannya mau ya sama bininya si Reja. Mau sama mantan apa sih? Suami cewek udah punya suami gitu. Kok mau? Mantannya itu sama istrinya si Reja, aneh banget. Aduh, aing mah, aduh harus cari informasi yang benar juga ini. Aduh, arahnya kita jangan gegabah juga, guys, buat mencari itu. Aduh, jalannya kesini loh, kok naik ke puncak. Soalnya jauh ke tempat di atas si Reja ngebul. Kenapa itu motornya ya, guys? Wah, hutan-hutan semua ini. Apakah mereka udah siap orang-orangnya di sono? Preman-premannya kata gue sih udah siap mereka tuh. Soalnya tadi juga kan tuh orang udah bawa golok, udah apa? Harus ayo cepat jatar isi lu dijual. Tapi gak ada yang jegat di sini, guys. Biasanya suka ada yang jegat. Tapi ini gak ada orang di sini. No. Apa yang di ujung teh yang markas sono ya? Ini jalan kan menuju markasnya. No, gak ada lagi sini, guys. Asli bener dong gak ada. Nah ini orang satu ada ini. Kita parkir dulu sini. Kita harus cari informasi di dia. Isinya si Reja kemanain? Si Pina, ha? Lain lu nanya ke gue, anjing. Itu kan temen lu di lu? Ya tahu gue siapa temen gue.
Siapa itu namanya tadi yang dua orang itu? Siapa sih yang itu gendut yang kayak Bagong mukanya? Siapa anjing kayak Bagong? Itu temen lu siapa namanya yang kayak Bagong itu? Hah? Kemana yang coba? Bininya dia? Hah? Gue gak tau. Bacot mana istri gue? Ngapain?